Baik, kalau begitu kita langsung saja ke peserta yang berikutnya. Peserta ini bernama Novita. Novita. Berasal dari Tapin. Betul sekali. Ya, kalau begitu langsung saja beri tepuk tangan yang meriah untuk Novita. Pelipur hati hibur hati, hatiku senang, tiada terkira. Laksmana raja di laut, bersemayam di bukit batu. Siapa tak terbaut mendengar lagu Zapin melayu. Gini malu-maluin aja. Nyari apa? Jalannya sempit, Po. Saya takut jatuh. Tepuk tangan buat Berta. Apa Berta? Ibu siapa? Maaf, jangan sebut-sebut nama itu ya. Kenapa? I don't like her. Trauma, Ibu. Trauma. Fansnya luar biasa, saya gak nyangka. Di ibu di tengah, ibu tengah. Di parkiran saya udah bagi ceban-ceban. Saya pikir mereka tulus manggil. Tepuk tangan untuk Oki Lukman. Yeay! Senang. Apa kabar sih? Kangen banget ya. Betul. Jadi tahun lalu ya Oki Lukman ya? Iya, tahun lalu. Apa datang ke sini? Tahun lalu saya. Kamu saya di sini. Saya enggak ada, banyak banget jadinya. Emang saya rame dihitungnya. Ada 2 3 4 5. Ada lagi enggak ada 2, ada Narji, ada Jupe. Iya. Lagi izin. Lagi izin gitu. Ya. Gitu. Iya, jadi Oki digantiin sama berlima, gila ya. Hebat banget. Maksud saya soalnya mereka berdua emang saya udah ukur-ukur supaya saya bisa datang malam hari ini. Ibu. Tapi tampil cantik sekali pada malam hari ini. Pasti. Ini apa temanya? Baju-bajunya ini kayaknya luar biasa ini. Temanya adalah cintailah produk-produk Indonesia. Gimana? Gabunglah di sini bolehlah. Ya boleh dong. Boleh. Jadi tadi saya lagi di salon lagi benerin poni di tepat. Langsung cus ke sini aja. Langsung. Demi ya, demi KDI ya. Poninya ini biar samaan sama sang kekasih ya. Kenapa tuh? Samaan poninya sama pacarnya. Bukan, ini menandakan kota Jakarta yang sekarang. Apa itu? Padat-padat merayap. Macet banget ke sini, macet. Oke, tapi ya Gilang, juri yang sekarang tuh bye-bye banget. Kenapa tuh? Makanya suara ancur begini aja, getar di muka. Bintang, iya. Tuh, dipencet sama Ayu. Ayu, bintang. Semua bintang. Semuanya bintang. Ayu cantik banget kayak pengantin ya. Udah siap dia. Lu gak trauma jadi pengantin? Hah? Si Ayu. Apaan katanya? Lo gak trauma jadi pengantin katanya? Si Oki Lukman. Ibu. Kenapa? Ibu gak trauma.
dia mau sebentar lagi. Bentar lagi kalau dia sama anak band. Cocok banget bajunya sama Gilang. Betul. Oh iya benar, hijau. Iya sama, makanya kalau udah cocok begini berarti sekarang kita berempat ya. Iya. Bantuin ya. Iya, ini kamu sapa dong, ada salah satu juri, biasanya kan Mbak Berta tahun lalu galak banget tuh. Nah, tapi ini baik-baik. Ini tunggu. Kita mau ngasih tahu ya sama Ki. Kalau juri yang satu ini baik banget. Kalau ngomong lemah lembut. Ngomong kayak gini nih, sayang, mendekat gitu. Gak pernah melotot-lotot. Yang dulu itu udahlah gede banget orangnya, nyebelin lagi. Oh kalau sekarang gak ada, Coba ya, kalau suara penyanyinya bagus dibilang kamu bagus sekali. Kalau suaranya jelek juga kamu juga bagus. Itu baik banget juri yang ini. Coba dong. Kamu harus sapa. Juri biasanya ngapain? Makan orok makanya galak banget. Kamu sapa dong. Coba disapa. Burung sapa dulu, burung di palanya. Biasanya kita bahasanya gimana? Cakap apa nih? Melayu. Okay. Pokoknya ini baik banget nih jurinya. Coba. Assalamualaikum Kak Iyet. Waalaikumsalam. Mukanya ramah ya? Ramah. Terusin aja dulu. Tanya lagi. Gimana nih? Kabar sehat-sehat, Alhamdulillah. Biasa aja. Baik kan? Baik, coba tanya. Pak, saya mau nanya. Kenapa? Ini kok suaranya kayak laki? Biasa aja. jangan macam-macam. Jangan gitu. Jangan suka ngomong gitu. Gimana Kak Iyet menurut Kak Iyet? Coba tanya. Nah, penampilannya macam mana? Si bagus lah. Nyanyi lagu Kak Iyet. Ta elo. Dia minta lagu. Ta elo, 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 ledung. Bukan, maksudnya itu penampilannya tak bagus. Gimana tuh tak bagusnya? Memang Oki mirip macam saya. Macam-macam. Mirip macam saya. Tapi waktu saya sedang bunting. Gede ibu maksudnya. Sedang bunting. waktu kayak bunting sama kayak lo, Ki. Ya bunting. Ketawanya puas banget ya, yuk. Gede banget berarti waktu bunting. Bunting gede. Kak Iyet janganlah macam tuh Kak Iyet. Baik-baik aja lah. Saya sayang sama Oki. Sebab Oki dari dulu badan agak berapa lapis. Sekarang udah mulai. Udah cantik. Maaf, emang saya wafer berapa lapis? Ya udah.